Halo, selamat datang kembali ya di channel kita CK Mobilindo bersama saya Taufik. Di video kali ini kita kedatangan mobil baru lagi, itu sedannya dari Nissan ya. Apa itu mobilnya? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol lonceng yang ada di kanan atas saya. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita lanjut aja ke videonya. Check it out. But they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put throughout. Okay, bro. Ini mobilnya ya, ini ada di sebelah kiri saya, ini sedannya Nissan. Kalau Toyota kan ada Camry, dan Honda itu ada Accord ya. Dan ini untuk Nissan itu, kita ada Nissan Teana, tipenya XV Matic 2014 ya. Ini warna putih, platnya itu B ya, Jakarta, dan pajaknya itu bulan 6, ini baru kita perpanjang ya, jadi bulan 6 2024 itu baru pajak lagi. Dan untuk mobil ini kita bandrol itu cashnya 220 juta nego dikit, dan untuk harga kreditnya itu 209 juta net. Ini dengan DP minim sekitar 64 jutaan itu via auto finance. Oke, kita lanjut ke mobilnya. Untuk mobil 2014 ini masih antik ya. Masih sangat kerawat. Terus warnanya putih. Juga ini masih full original ya. Dan untuk lampunya, ini sudah proyektor. Terus ini di bagian bawahnya, ini ada untuk keluar air ya. Nanti kalau ada pengaturannya, keluar air buat nyemprot ke kaca. Misal kaca headlampnya ini kotor ya. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada sensor ya. Sensor, bagian bawahnya lagi ini ada fog lamp ya. Ada fog lamp. Oke, dan di bagian tengah ini ada grill warna krom yang membentuk seperti huruf V. Di bagian tengah ada logo Nissan-nya, ada tulisan Nissan. Terus ini ada untuk towing ya. Lampu-lampunya juga ini masih bening. Nah, ini bodinya sudah kita poles ya, dari interior sampai eksteriornya. Jadi udah kinclong semua. Dan untuk ban ya, ini bannya itu masih tebal semua ya, empat-empatnya. Ini memakai ban ukuran 215/55. Untuk ringnya itu 17. Dan untuk pengereman, ini depannya udah cakram. Terus untuk spion, ini sudah elektrik ya. Dari track dan electric mirror. Ini sewarna dengan bodi. Dan untuk Nissan Teana ini sudah keyless ya. Udah keyless, jadi nanti kita coba untuk nyalainnya. Terus kelengkapannya seperti buku-buku, kunci syarat juga masih lengkap semua. Di tahun 2014 ini untuk handle ini warna chrome. Nah, dan ini sudah ada sunroofnya ya. Nanti kita coba, kita lanjut di bagian interiornya. Oke, untuk bagian belakang, nah itu untuk bagian belakang. Pengeremannya juga ini sudah cakram ya, ini sudah cakram. Kita lihat bagian untuk bagian belakangnya, ini ada logo Nissan dan ada tulisan 25XV ya. Untuk CC-nya itu 2,5 dan mesinnya itu sudah CVT ya. Untuk stop lampnya ini masih original juga, masih bawaan. Ini sudah ada 4 sensor parkir dan kamera mundur ya. Kamera mundur. Kita lihat untuk bagasinya ya. Untuk bagasinya kita bisa buka lewat remote ya. Seperti ini. Nah, ini udah langsung ngebuka. Nah, untuk bagian bagasinya ini cukup sangat luas ya. Luas dan dalam ya. Nah, untuk ban serepnya ini belum pernah turun ya, masih tebel dan seperti
kunci rodanya lengkap ya. Ini ada dongkrak kunci roda. Ini wajib ada di setiap mobil ya. Ini untuk lampu penerangan ini ada ya di bagian sininya. Di bagian bagasinya. Untuk bodi ini aman semua. Bebas nabrak sama banjir ya. Nanti juga ada garansi, itu garansi 1 tahun via otospektor. Oke, mungkin kita cukup ya untuk bagian eksteriornya. Oh ya, untuk kaca belakang ini sudah defogger ya. Tapi untuk wiper itu nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian interior Teana ini. Oke, kita sudah masuk di bagian interiornya. Untuk bagian interiornya ini masih full original ya. Kita sekalian nyoba ya, nyalain mesin. Oh, ini ketika kita pas mau nyalain mesin, jadi posisi joknya kan ini udah elektrik nih. Jadi pas kita mau nyalain mesin, joknya itu memposisikan kita duduknya saat nyetir ya. Nah, udah langsung maju ya pas kita nyalain. Untuk AC kita nyalain. Dan ini sudah start stop engine ya. Start stop engine, ini untuk setirnya juga masih bagus. Ini ada tombol audio steering switch. Terus ada cruise control-nya. Di bagian kanan ini untuk pengaturan lampu, dan sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper. Ini sudah ada kamera mundurnya juga, untuk tombol-tombol ini masih berfungsi semua ya. Untuk AC, ini juga masih normal, masih sangat dingin. Ini ada tombol hazard, dan untuk audionya ya. Audionya ini sudah Bose ya, jadi seperti Mazda ya. Audionya Bose dan sangat mantap. Untuk dashboard ini plastik ya, dashboard plastik ini seperti ada warna krom-kromnya gitu ya, jadi terlihat lebih terkesan lebih mewah ya, karena kan ini sekelasnya Camry sama Accord ya. Oke, ini untuk spion belakang, spion tengah. Bagian atas ini ada tempat penyimpanan untuk kacamata ya. Kacamata, sun visor, ini sudah ada lampu. Nah, ini juga sudah ada lampu. Lampu kabin. Dan ini untuk membuka sunroofnya. Nah. Oke. Okay. Mobil di bawah 25, di atas mobil di bawah 250 juta sudah dapat audio Bose, mobilnya keren, sekelas dengan Camry, sudah ada sunroof, dan sangat cukup mewah ya. Terus untuk joknya, ini sudah kulit ya, joknya sudah kulit semua dan elektrik kanan kiri di bagian door trim. Ini untuk bagian sandaran tangan, armrest-nya ini juga udah kulit. Ada pengaturan central lock, window lock, electric mirror, dan retract-nya ya. Untuk handle ini sudah chrome. White memory seat-nya ya, ini udah ada memory seat-nya. Terus transmisi automatic di bawah head unit. Ini ada kabel USB ya, dan power outlet. Ada dua kabel holder ini buat tempat minum ya. Armrest ini untuk nyimpan HP atau barang-barang apa ya juga bisa, yang cukup yang muat untuk ini. Nah, seperti ini. Dan kilometernya ini baru berjalan 64.000, termasuknya masih rendah karena 2014 ya, pemakaian mungkin nggak ada nyampe 8.000 ya, kurang lebih.
AC masih sangat dingin. Terus kita perlengkapan. Ini ada semua ya. Service record Nissan-nya lengkap. Record-nya lengkap. Mobil ini sudah siap pakai ya. Sudah siap pakai paling untuk PR-PR yang nanti tetap untuk seperti ganti oli lah. Itu wajib ya. Itu ya, cukup untuk bagian depannya. Kita lanjut lagi ke bagian baris keduanya. Oh ya, untuk ini sudah ada, ini AUX ya, AUX USB sudah ada. Oke, kita lanjut lagi aja ya ke bagian baris keduanya. Oke, untuk di bagian baris keduanya ini sangat nyaman ya tempat duduknya. Armrest, headrest, ini bisa diatur naik turunnya. Ini bisa buat bertiga ataupun berdua ya. Dan ini ada armrestnya seperti ini. Nah, ini ada cup holder buat tempat minum. Jadi pas perjalanan jauh, tempat minum bisa di sini ya. Nah, ini bisa buat bertiga. Dan untuk AC bagian belakangnya juga ada ya. Ini ada bagian konsol tengahnya. Ini joknya kulit, ada tempat penyimpanan buku atau apa. Di bagian door trim, ini ada cup holder, speaker, handle, dan power window ya. Ini ada aksen seperti chrome-nya. Bagian atas, hand grip, ada lampu penerangan. Dan di bagian atasnya ini masih sangat terawat ya, untuk bagian atapnya ini. Bahannya juga bagus. Untuk pajak mobil ini per tahunnya kisaran itu 5,3 jutaan ya. Ya wajar karena mobil mewah, CC-nya 2,5. Oke, mungkin cukup ya. Kita lanjut lagi ke bagian ruang mesin. Oke, kita lihat untuk ruang mesinnya ya. Nah, untuk ruang mesinnya, untuk kampesin, ini sudah hidrolik ya. Jadi tinggal buka, nggak perlu jaga-jaga lagi ya. Nah, ini untuk si untuk mesinnya itu sudah CVT 2,5 2500 cc dan seperti kam mesin ini sudah ada peredamnya ya. Untuk lampu-lampu semua juga sudah kita cek, oli juga kita cek, misal sudah jelek ya kita ganti. Air radiator juga kita cek ya. Oke. Dan untuk mesinnya juga sudah bersih ya. Kalian lihat, mungkin kalian juga berminat bisa langsung aja cek unit di tempat kami di Jalan Kaliurang kilometer 8,5 namanya Cika Mobilindo, atau WhatsApp terlebih dahulu nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian ya video untuk Teana XV Matic 2014 ini kilometer 64.000 pajak grace ya, panjang masih setahun lagi, kondisinya istimewa. Oke, cukup sekian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.